ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kita ditauhid tentang orang yang masuk surga apa hisab. Jadi hadis yang panjang itu dijelaskan secara mengenai orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama itu tidak minta duduknya, yang kedua tidak melakukan kai. Yang saya tanyakan ini Ustaz, tidak melakukan kai. Kita kembali sekarang kemajuan dunia kedokteran, apalagi sekarang itu penelitian operasi menggunakan alat yang namanya Colter untuk membuka luka. Colter ini semacam kayak alat besi yang dari listrik. Jadi biasanya itu kita gunakan untuk dibuka luka operasi atau kita melakukan operasi. Tapi tekniknya memang gunanya untuk membakar armalia supaya tidak, tujuannya itu mengurangi perdarahan. Artinya pembuluh darah itu tidak terbakar. Apakah ini bisa digolongkan termasuk orang-orang yang melakukan kai? Pertama, kalau menggunakan apa namanya alat bedah sekarang dengan bentuk yang disebutkan oleh penanya tadi, itu ndak masuk di dalam hukum kai ya. Tapi itu dibahas di dalam penggunaan apakah itu bermana apa namanya bermana menggunakan pakai api atau tidak ya. Dan secara umum itu dilihat kepada sudut kemanfaatan di dalam hal itu, kemudian dilihat kepada pengaruh dari hal tersebut. Iya. Jadi secara umum tidak ada masalah ya, kalau memang dilihat dari kemanfaatannya lebih bagus, lebih besar. Kalau dihitung kepada kai, itu tidak dihitung kepada kai. Wallahu ta'ala alam.